Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengunjungi Bukit Angsa Emas. Kondisi sekarang menunjukkan pukul 5 sore. Suasana masih sepi dan biasanya sangat ramai sekali. Ini sekarang kita turun ke bawah melihat bagaimana suasana sore ini menjelang berbuka puasa. Siap-siap untuk persiapan berbuka puasa. Biasanya sangat ramai sekali. Ini adalah kafe atau restoran yang ada di Bukit Angsa Emas ini. Sangat nyaman sekali sore ini. Sejuk sekali pemandangannya. Kita akan melihat dan mereview pemandangan. Nah, ini adalah di atas bukit, ya, di atas Bukit Tanjung Gunung. Suasana sore ini menunjukkan pukul 5.30. Kita akan menunggu berbuka, tetapi kita menikmati dulu pemandangan di Bukit Angsa Emas ini. Video ini silakan di kunjungi konten-konten Hamdan tentang Bukit Angsa Emas. Kita melihat tadi ada sebuah mobil yang naik. Ini adalah meja-meja yang belum terisi oleh pengunjung. Ya, sudah siap untuk persiapan berbuka puasa. Kita lihat dulu ke sini, kita melihat suasana di bawah, ya, di bawah bukit ini. Sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Ini adalah kafe yang akan kami kunjungi dan kami akan berbuka puasa di sini. Dan kita mencoba naik ke atas puncak. Inilah keadaan sekarang di puncak ini. Sekarang menunjukkan pukul 6 kurang 15 menit. Suasana masih agak terang karena ini ada atas bukit. Ya, inilah suasana di atas bukit yang paling atas. Itu laut, ya, kelihatan laut. Laut pasir padi, tapak antu dan tapak dewa. Kemudian kita lihat Pulau Bangka di sekelilingnya. Sangat indah sekali kalau kita zoom sore ini. Ya, kita mencoba melihat dan bagaimana kalau keadaan nanti bapak pasukan setelah berbuka. Inilah rombongan Hamdan 1970. Kemudian kalau kita melihat ke bawah juga termasuk ramai juga, ya, setelah berbuka ini. Oke, demikian perjalanan Hamdan di Bukit Angsa Emas. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalam.